Calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 3 pada Pilgub Jabar Sudrajat dan Ahmad Syaiku terancam sanksi dari Bawaslu. Pasangan calon ini menyebut dan membawa kaos 2019 ganti presiden pada debat kedua Pilgub Jabar Senin malam. Sik menang, insya Allah 2019 kita akan mengganti presiden. Itulah pernyataan penutup yang disampaikan oleh pasangan calon atau paslon nomor urut 3, Pilgub Jabar, Sudrajat dan Ahmad Saihu. Akibat pernyataan ini sempat terjadi kericuhan yang melibatkan pendukung paslon di lokasi debat Pilgub Senin malam. Keributan terjadi akibat pendukung paslon menganggap pernyataan tersebut tidak patut dilakukan ketika debat Pilgub. Paslon nomor urut 3 mengaku apa yang mereka lakukan adalah bagian dari demokrasi. jalur yang benar. Ya begitu, kita mempunyai kebebasan ekspresi. Jadi kalau ada aspirasi itu, sepertinya ada kaos yang dijual di mana-mana, toh tidak bisa dilarang dan tidak dilarang. Bawaslu mengatakan itu adalah demokrasi. tempat okay. Menanggapi insiden tersebut, Bawaslu Jabar mengaku sudah menerima laporan dan akan segera memproses apakah tindakan tersebut melanggar atau tidak. Ya, di Bawaslu itu ada mekanisme, kita tidak bisa uh, begitu lihat langsung kita mamponis ya. Tentu kan ada mekanisme. Mekanismenya itu yaitu tadi dengan kalau ada pidana pemilu ya, dugaan pidana pemilu itu kita akan gelar dengan uh, kejaksaan dan kepolisian Bawaslu apakah memenuhi unsur-unsur pidana pemilu tersebut. Ya. Ya, kemudian kalau dia pelanggaran administrasi itu kita lakukan klarifikasi. Lalu kita rekomendasikan kepada KPU untuk menindak, lanjutin terkait dengan uh, temuan maupun laporan terkait dengan pelanggar administrasi. Karena Guru Besar Komunikasi Politik Universitas Pendidikan Indonesia, Karim Suryadi, menilai apa yang dilakukan oleh paslon nomor urut tiga merupakan sebuah blunder politik karena tidak sesuai dengan tujuan dari debat, yaitu meraih suara masyarakat. Namun, dekatnya agenda Pilpres dan Pilgub membuat hal seperti ini rentan terjadi. Waktu dihelatnya debat dan pilkada ini sangat kritikal ya. Di satu sisi dia menjelang bulan Ramadan dan ini akan menyejukkan suasana debat. Tapi faktanya sebagian besar politisi sudah melangkahkan kakinya di 2019. Ya, artinya apa? Artinya akan sulit dihindari akan adanya aroma pilkada berbau pilpres itu fakta politik yang tidak boleh dikesampingkan oleh siapapun yang ingin membaca debat, membaca fenomena pilkada ini secara objektif gitu ya. Pemilihan Gubernur Jawa Barat sendiri akan digelar pada 27 Juni mendatang. Franky Wijaya, Bandung.